mantap nih. Infonya ini akan jadi tim patas kalau masuk di kabinnya tim Vespa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih penumpangnya troll tunggal. Keren rapat di penurunan penumpang ya. Dimana itu? Nih penumpangnya SDJ Taraka teman-teman. SDJ Kalamalka. Pak Win, tuh penumpangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Yusuf Ali. Arus balik Senin pagi. Ini langsung diawali dengan armada terbaru teman-teman ya. Di tim patas Sudiro Tungga Jaya tim Piska. Wah ini mantap nih. Infonya ini akan jadi tim patas paling baru ini ya. Tuh penumpangnya kelihatan penuh banget teman-teman. Yuk kita ke sana. Tim Piska dengan bodi Zeppelin G3 ini. Tuh kelihatan ramai sekali tuh penumpangnya. Nih teman-teman ya, belum ada tulisannya Patas Jatim, tapi infonya ini akan jadi keluarga baru tim Patas. Penumpangnya penuh ini, mantap. Di depan ada tulisannya Dedek Gemes. Harus balik pagi ya, SDJ Patas diawali dengan armada baru tim Piska. Infonya ini satu-satunya armada miliknya Sudiro yang berbodi Zeppelin G3 ya. Ramai banget nih penumpangnya. Jadi SDJ tim Piska ya, langsung geser ke parkiran dalam. Semoga nanti arah baliknya ke Magetan ramai lagi penumpangnya ya. Mantap SDJ. Teman-teman, ini saya ngikutin tim Piska ya di parkiran belakang. Nah ini mantap nih kalau ternyata keluarga baru Patas ditambah lagi ya. Tapi ini masih belum ada tulisannya nih. Tapi infonya ini memang fix jadi armada Patas. Nah, mantap nih STC. Bodinya Zeppelin Gedung Mas G3. Sebentar ya, sebentar di parkiran belakang. Habis ini balik lagi ke penurunan penumpang untuk memantau arus balik lagi. Warnanya orange, mirip Kalamalka. Teman-teman, saya mau coba masuk di kabinnya tim Piska ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aromanya seger nih. Wah, ciri khas banget ya STC Patas ya. Joknya warna hitam, kelihatan mewah sekali. Wah, keren. STC Tim Patas sudah punya keluarga baru. Nih, bagasi dalamnya yang bagasi tertutup. Infonya tadi saya sempat ngobrol sama Mas Bima, kondukturnya kemungkinan nanti sore atau nanti siang akan dipasang tulisan Patas Jatim. Keren teman-teman. Yuk kita kembali ke penurunan penumpang yuk, mantau arus balik.
Ini sudah ada penumpang yang nunggu mau apa pemberangkatan menuju Magetan. Bapak sama Ibu ini. SDCKB teman-teman ya, armada kedua segera merapat ini. Penumpangnya kak baik penuh. Yuk kita lihat penumpangnya. Ini teman-teman ya, penumpangnya Kak Bayi. Wah itu kursi CDCB-nya keisi penuh itu. Berarti benar-benar full seat dari Magetan ini. Mas Ganang masih libur nih. Pak drivernya nggak tahu namanya saya. Penuh banget tuh, nggak habis-habis penumpangnya. Nih teman-teman ya, Kak Bay, Pat. Kak Bay selesai menurunkan penumpang, langsung geser ke dalam. Monggo teman-teman yang mau ke Madiun Mas Pati Magetan, di dalam masih ada tim Piska dan ini ada Kak Bay. STC Troll tuh nggak merapat teman-teman. Ayo kita ke sono lihat penumpangnya. Nih penumpangnya Troll Tunga. Wah ramai banget. Tuh ada harapan saya juga tuh datang dari Tulungagung. Penumpangnya full. STC Troll tuh nggak selesai menurunkan penumpang ya. Langsung geser ke dalam. Semoga arah kemacetannya banyak lagi penumpangnya. Harapan saya dari Tulungagung. Jam 6.45 menit STC Viola segera merapat di penurunan penumpang ya. Penumpangnya penuh teman-teman. Yuk kita tonton penumpangnya. Nih teman-teman penumpangnya STC Viola. Nih ramai banget. Nih suasana di penurunan penumpang Senin pagi jam 6.45. Itu di depan ada tentrem dari Malang. Juga pewenuh penumpangnya itu. Bimo gue muter anyar ya. Wis entek. Nih teman-teman ya, STC Viola selesai menurunkan penumpang. Langsung geser. Yo. Langsung geser ke dalam. Semoga nanti arah ke Magetannya masih banyak penumpangnya ya, Senin pagi. Jam 7 lewat 4 menit STC Janoka merapat ini. Yuk kita lihat penumpangnya. Ini penumpangnya STC Janoka teman-teman. Ramai.
tapi sudah berkurang banyak di mana itu, di Grab biasanya ya. Nah, krunya Mas Krishna sama Mas Johan. Mas, hey, Grab ya? Halo. Ya Mas Krishna. Posisi Noka langsung geser ke dalam teman-teman ya. Semoga nanti arah ke Magetannya ramai penumpangnya. ST Citaraka merapat teman-teman ya. Jam 7 lewat 27 menit. Wih, penumpangnya Taraka. Luar biasa. Yuk kita ke sana. Ini penumpangnya ST Citaraka teman-teman. Yuh, kok penuh rek. Ini berarti armada yang ke-6. Nanti terakhir ada Kalamal kayak, tapi ditunggu apa enggak ya? Petengnya wis luwe, durung sarapan. Armada datang dengan penumpang penuh semuanya. Tuh, nggak habis-habis penumpangnya Taraka. Taraka sudah selesai ya, menurunkan penumpang. Armada tambah ya. Ya Mas Iko. Nih Taraka langsung geser ke dalam teman-teman ya. Semoga nanti arah ke Magetannya banyak penumpangnya. Ini yang mau ke Bandung lewat Tasikmalaya ada Sugeng Rahayu. Armada terakhir teman-teman segera merapat ya. STC Kalamalka. Pak Win. Tuh, penumpangnya Kalamalka teman-teman. Ruame pol. Yuk, kita dekati, kita lihat penumpangnya. Nih teman-teman ya, penumpangnya STC Kalamalka. Armada ke-7 untuk arus balik pagi ini. Semuanya pol, full. Luar biasa STC. STC Kalamalka selesai menurunkan penumpang, langsung geser ke dalam. Buat teman-teman yang mau ke Madiun, mau sempat di Magetan, ini armada terakhir. Yang mau naik langsung saja di parkiran belakang ya. Kemungkinan berangkat jam 9. Nah teman-teman, cukup sekian ya untuk arus balik pagi ini. Luar biasa penumpangnya STC, dan selamat bergabung untuk STC Tim Biska jadi tim Patas Jatim. Mantap nih. Yes, cukup sekian teman-teman, selamat beraktivitas, selamat berhari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.